Halo guys, kita berada di perjalanan dari Dile ke Bonding. Udah balik lagi di tanjakan dan turunan. Ini perjalanan. Hati-hati bagi yang tidak tahu medan atau posisi jalan. Lewati jalan ini ya, ya. Menuju Bunting, Bunting desa. Untuk desa itu curam, lupa saya merekam. Sekarang balik lagi yang tembusan di tambang ya. Nah, jaraknya agak ya lumayan lah. Tapi tidak begitu ekstrim. Begitu informasi kesempatan exploring hari Minggu akhir bulan Oktober 2021, 31 Oktober ya. Kita lagi mendekati akhir tahun, besok sudah diawali bulan November, 1 November 2021, dan 1-2 bulan lagi tahun 2023 kembali. Oke, dia masih di jalan utama, Jalan Raya Kubu Tambahan Kintamani. Ke selatan, menuju selatan tadi. Dan eksplorin. Jangan santai, kan di hari pagi hari ini ada acara pilkal ya. Perbekal atau kepala desa di Kecamatan Kubu Tambahan, tempatnya kalau nggak salah ada 4 desa. Tadi di Bila, desa Bila namanya, ada tempat mampir bawa snack konsumsi apa ya, konsumsi untuk makan snack sembilan. Dan tadi di TPS berapa kurang tahu, 3 tempat dah. Satu lagi yang tadi lupa saya rekam di Bondi, desa Bondi yang ada beberapa TPS. Ada 3 lokasi ya, di bawah kiriman snack. Pasti negara, akhir tahun ada tambahan. Dan juga senang kami para subscriber, follower, liker setia damai channel. Semua terima kasih banyak selama ini udah support ya. Kalau suka lagunya silakan suka lagunya. Kalau suka dengan video atau kontennya silakan di like. Komen pastinya ya, komen aja, nggak ada yang larang komen. Biar saling kenal. Kalau bagus di share juga. Oke. Thank you semuanya. Entah kalian ya, bertahap dulu lah. Tanting atau eksplor pun jarang ya, karena kebanyakan sibuk-sibukan internal lah. Belum sempat buat konten-konten luar, konten-konten exploring atau acara-acara sosial berapa aja kalau ada acara adat ya, kalau bisa. Terbentur situasi dan kondisi, ya next pasti. Memberikan konten untuk kesenian Bali khususnya. Oke. Sekarang pukul berapa ya? Pukul 8:20 waktu Indonesia bagian tengah hari ya, Minggu 31 Oktober 2021. Suasana Jalan Raya Kintamani, Kubu Tambahan Kintamani. Nah, lumayan tenang. Masih di situasi pandemi, jadi ekonominya masih berangsur-angsur. Dengan usaha-usaha mikro kecil, ada yang buka, ada yang tutup. Situasi ekonomi yang belum stabil ya, kita berdoa supaya cepat stabil. Yang penting sehat dulu ya, tonton.
masih bisa makan enggak? Bisa cukup untuk makan. Ya, syukur aja. Tetap semangat. Kita langsung apa namanya kembali ke markas base camp dari Setia Damai channel, dari Setia Damai khususnya ya, bukan channel lagi, ada cateringnya, ada Net Radio Fansting di Facebook yang mungkin agak kurang aktif sekarang, ada juga mikro usaha kecil, nah, di rumah sendiri ada Setia Damai Cell. Celah lah, siapa tahu yang mana jalan itu yang didudukan dulu ya. Kebetulan pagi ini juga belum buat konten, masih bergadang, jadi cukup untuk satu sana. Oke, di sini banyak ada pohon asem ya, jadi masih ada beberapa, dimana pohon asem ini masih langka, udah langka sekarang ya. Kalau dulu di tahun 90-an ya, 80-90 itu masih ada di pinggir-pinggir jalan, masih banyak ya pohon asem. Dan tahun sekarang ya, era sekarang ya, di daerah Bangkala ini masih beberapa masih di pinggir jalan utama ya, masih ada pohon asem yang mungkin tidak ada pada menyebabkan kok peternak ya, kalau binatang peternak lah, tapi secara tempatnya di jalan raya ya, di pinggir jalan raya namanya mas. Nah, sepi ya, kita suasana sepi. Jadi berapa ya, hari Minggu berapa juga ada tutup, ada yang bukanya siang, ada yang pun buka. Saksi jual beli dan sangat menurun ya, cukup untuk penghasilan sehari hari lah, kalau bisa lebih bagusnya lagi. Nah, ini kanan kiri ada asem ya, asem langka, batangnya udah tua ya, jadi hampir 2 tahun bahkan mendekati 20 tahunan mungkin ya. Masih agak segar ya, karena kayunya masih lama, agak segar. Oke, ini udah memasuki lingkungan atau wilayah desa Kutu Tambahan ya, ada potensi di sebagai Kutu Tambahan sudah ada wilayah Kutu Tambahan di sini, memasuki di polsek Kutu Tambahan ya, sektor Kutu Tambahan. Jalan utama ada jalan potensi yang menghubungkan antara Singaraja dengan ke Karangasem, jadi beda kabupaten. Di satu jalan protokol jalan utama jalan Mentok, sini adalah pusat keramaian atau anggaplah pusat desa dari Kutu Tambahan, baik itu dari purinya, perubahan kantor desanya,
ada juga fasilitas kayak ATK, ada market minimal, simbol juga LPD juga di sini. Nah, tempatnya ada patung Ganesha. Saya sebelah barat, kita ke kiri atau ke barat. Nah, itu dagang buang. Masih yang mendekati hari raya ya. Jadi minggu, iya minggu depan lah. Ya. Jadi minggu depan, minggu kedua bulan November udah masuk hari raya Galungan. Salah satu area agama Hindu, kesaragaman agama Hindu di kegiatan di pasar, jadi baik itu penjualan buah, ya bahan-bahan ini lah, bahan-bahan untuk sembahyang di Banten dan mulai ramai. Nah, di sini ada SMA Stika Raya Plus. Jadi ke barat jalan raya utama, jalan raya provinsi yang menghubungkan antar desa menuju ke kota Singaraja ya, kurang lebih antari dari desa utama sini ke Singaraja itu kurang lebih 10 km ya, jadi pusat kota Buleleng. Makanya kalau posisi yaitu wilayah dari setelah nasional 10 km ke timur dan nah, jadi kalau sama utama di sini ya nah ini sitronya ini udah batas ya. Nah, ada sitro kubur maupun sitro bakar atau tambahan ya, ini udah perbatasan tambahan dengan desa Bungkulang, yaitu dengan kecamatan berbeda. Jadi kecamatannya Sawan untuk desa Bungkulang, kabupaten tetap sama Buleleng. Nah, ini ada tikungan. Jadi ini udah dus Banjar Dinas pertama itu Banjar Dinas Semak dan Lewat. Dinas kedua ini. Nah, ini tikungan jembatan panjang ini ciri khas di Bungkulan. Kebetulan jadi posisi saya channel atau lokas dari sekitar channel di sini ya. Oke, kesempatan sampai di sini. Jumpa lagi nanti ya. Sukses semua, santai-santai.